Di majlis yang sama, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim memaklumkan 2,940 kes kebakaran melibatkan hutan dan belukar dicatat di seluruh negara dalam tempoh 10 hari pertama bulan ini. Jumlah itu agak tinggi berbanding tahun lalu yang hanya 1,708 kes direkodkan dalam tempoh sebulan. Dalam tempoh 10 hari itu, Sabah mencatat jumlah kes kebakaran paling tinggi iaitu 457 kebakaran diikuti Johor 380, Perak 353 dan Kedah 255. Datuk Wan Muhammad Nur tidak menolak kemungkinan disebabkan fenomena El Nino. Juga di samping faktor manusia seperti melakukan pembakaran terbuka. Mac lalu 8,914 kes kebakaran hutan dilaporkan di seluruh negara. Menggunakan bombardier dengan 30 waterbombing. Setiap satu melibatkan penggunaan air 6,000 liter. Dengan 15 pagi, 15 petang dan berjaya memadam lebih kurang 100 ekar. Kita masih berbaki 70 ekar dan hari ini operasi diteruskan